Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal ata'ala al-insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, Inna min sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. <tuh> Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur. Wa saira. sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala, Innal min kana sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. <tuh> Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu, hanyalah karena mengharapkan keridoan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.

Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari Dan tidak pula dingin yang berlebihan

Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Min kristal yang jernih terbuat dari perak; mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. In... إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, Muhammad, secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya. Pada bagian yang panjang di malam hari, sesungguhnya mereka, orang kafir itu, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Inna tazkirah, faman ila Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.